形になってから、女と男の子をセクしてもいいですか。行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。Assalamualaikum, ohayou gozaimasu. Kembali lagi di channel Gorikun. Oke guys, ini sekarang aku lagi ada di Okayaki. Sekarang tanggal 12 Januari 2020. Dan tepat dari sekarang ini ada acara semacam apa ya. Jadi orang-orang Jepang itu, cewek cowok itu sama aja. Jadi kalau udah umur 20 tahun itu semacam ada acara. Aku juga gak tahu, baru pertama kali ini. Dan karena aku dan atau junior aku masih umur 20 tahun, dia dapat undangan suruh datang gitu. Gak tahu. Kita datang, acaranya gak tahu apa. Karena masih lama, acara yang tersiang. Kita tanya-tanya ke Jepang, kalau umur 20 tahun itu udah ngapain aja dan apa yang sudah dilakuin setelah dan sebelum umur 20 tahun itu guys. Oke, okay? Kita tanya-tanya ke saya Jepang, kalau dapet ya, saya cari guys. Oke, okay? Ini dia orangnya yang umur 20 tahun. Wih, kemen. Pokoknya tonton terus videonya guys ya. Oke, okay? Kita mau berangkat ke tempatnya dulu. Kita cek dulu TKP guys. Nah sekarang aku udah nyampe di tempatnya guys, karena ini tempatnya itu deket taman gitu guys. Dan acaranya dimulai itu masih lama banget, jam 2, dan sekarang masih jam 12, masih 2 jam lagi. Kita nyari tempat nongkrong dulu sambil nunggu acaranya dimulai guys. Oh ini di belakang danau, channelnya danau. Tamannya luas banget sini. Tamannya luas banget, ini ada danaunya. Gokil, bersih tempatnya guys. Jadi yang datang ini khusus orang-orang yang umur 20 tahun guys. Ramai banget. Oke. Oke, sampai sekarang belum dapat juga, udah ditolakin berapa kali kita lihat nol. Sumaseng gitu tuh mulu guys, parah. Majuwa, ano, minasan ni ano, koe kakemasu. Hai. Hai, konnichiwa guys. Konnichiwa. Oke, ini sekarang udah dapat ini mangsanya, dapat onesang sama ini teman aku yang umur 20 tahun, ini 20 tahun. Jadi ini hari ini udah khusus orang yang umur 20 tahun guys. Kita tanya-tanya di Jepang itu kalau umur 20 tahun, sebelum 20 tahun itu yang dilarang apa yang boleh itu kita tanya guys ke orangnya langsung guys, oke? Okay? Ya, itu, Nihongo de itu, hai, itu, Nihong dewa, naga no, hatachi no naru umai ne, naga no, yate wa ikene koto toka, de, hatachi ni nate kara, yate wa ikeru koto toka, sono koto o sisimu sare. わかりました。20歳になると、20歳になると、うん、みんな日本だと大人の仲間入りをします。で、こうやって1月の中で成人式というものをやります。成人式は20歳になる人だけが行う行事で、で、その中で大人になる瞬間をみんなで一緒にお祝いをすることを指します。ああ、そうですね。そうですね。はい、わかりました。なんかあの、二十歳になってからお酒飲みますか？お酒。お酒も飲みますね。お祝いということで、お酒を飲んで大人になりましたよっていう実感、体験をしてもらいます。で、あの、二十歳になる前に、なんかあの、お酒飲めないんですか？二十歳の前は飲んじゃダメなので、うん、この日になる人は飲んでいいっていうことです。ああ、はい、はい、わかりました。タニャドル、アボル。はい。タニャジャ。Tanya apa gitu. Ayo. Ano
二十歳になってから、女と男のとちょっとね、施工してもいいですか？あ、それは大丈夫です。大丈夫ですか？はい。あ、はいはい。はい、わかりました。だけど、ちょっと失礼なんですけどね、二十歳のなる前、施工したのは、それは運動はダメですよ。本当はダメで、こういう成人式には来てはいけないんですけれど、ここにいる人たちは結婚してない20歳の大人たちだけです。そうですね。で、日本では、20歳のまだまだないけど、でも施工したことある人はいますか？日本では。はあんまりいないです。あんまりいないです。はい。そうですか。で、20歳になってから施工しちゃってもいいですか？それは全然大丈夫です。まだ結婚する前けど。結婚する前ですけど、それは大丈夫です。はいはい、わかりました。そうです。で、このイベントが終わってから何やるんですか、みんな？終わってからここに集まる人たちは中学校の同級生で集まるんです、この後。夜にそのパーティー、パーティーでね、パーティーをやるので、そこでみんなで食事をします。そうですか。はい、そうです。はい、なるほど。お姉さん、はい、彼氏いますか？彼氏はいないです。いないです。なんで可愛いのに。いえいえ。で、実は今チャレンジやれたんです。何のですか？じゃんけんぽんです。あ、じゃんけん。はい、はい、大丈夫で、負けたら私は私、お姉さんと写真もらいます。一緒に写真もらいます。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。やめなぶるるなりにもゴンバリにたらさらんへよ。はい、行きましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。これ知らないですか？これなんですか？知らないですか？これ知らないです。知らないですか？サラヘイ。韓国語からこれ。好きです。あ、そう。あの方のであれだ。はい、もう一回お願いします。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、負けたです。じゃあ、私は写真もらってないね。じゃんねだ。どう？はい。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこでしょい。近くあげる。あいこでしょ。負けちゃいます。じゃあ写真もらいますね。はい。どうぞ写真。フォトブル、フォトはじゃあ、ランソン。ジュプレット。ガサリストップ。ランソンフォトいないじゃん。アンビルアイジェラ。オーケー、じゃあ、ダブルフォト。はい、ありがとうございます。はい、時間くれてありがとうございます。ありがとうございました。お楽しみね。ありがとうございます。Oh guys, ini tadi ini udah dapat. Jadi karena berkat Abdul ini umur 20 tahun guys, sekian banyak kita ditolak dulu ya. Oke. Sedikit menyerah tapi akhirnya menai. Akhirnya menai deh. Dan bari mas tak. Oke. ありがとう。Oke, sekarang udah pulang. Sekarang udah jangan di tempat Sayenohi lagi atau acara kedewasaan tadi, guys. Sekarang udah pulang. Sekarang kita nunggu bis. Dan sekarang kita mau makan dulu karena tadi pagi cuma sarapan doang. Sekarang sampai sekarang belum makan lagi, jadi lapar banget, guys. Oke, guys. Itulah tadi video di acara Sayenohi atau hari kedewasaan, guys. Jadi itu ya, kalau orang Jepang memang kalau sebelum umur 20 tahun itu belum boleh merokok, belum minum sake sama berhubungan, guys. Sebenarnya cuman udah yang lakuin ya ada sih, cuman kan sebenarnya itu nggak boleh, guys. Jadi setelah umur 20 tahun itu boleh merokok, boleh minum sake atau alkohol, dan boleh berhubungan intim atau seks. Wow, mantap. Bebas, pokoknya setelah umur 20 tahun itu bebas, guys. Jadi ya begitulah kebudayaan Jepang, beda sama budaya Indonesia ya. Oke, okay. Cukup sekian video dari aku, guys. Itu video yang dapat aku share atau ke kasih tahu ke kalian semua, guys ya. Itulah budaya Jepang atau jika udah umur 20 tahun, guys ya. Ya, menurut kalian video cukup bermanfaat atau apa ya, pokoknya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, guys ya. Oke, terima kasih udah lihat video ini. Pokoknya jangan lupa
dukung channel Goriku dengan cari subscribe di bawah ini, kayak di subscribe gratis guys ya, biar channel Goriku cepat berkembang guys. Oke, okay. Thank you for watching. Oke, okay, bye.